Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta bonsai dimanapun berada. Sore ini saya akan mendongkel sancang yang saya tanam di samping rumah. Nah, sancang ini memang tidak terlalu besar karena berdekatan dengan jalan, jadi sering saya pangkas. Jadi hari ini dan sore ini kita dongkel. Saya akan menggunakan ada 3 alat, catok, gunting, dan dodos. Mari kita dongkel bahannya. Nanti ada beringin dolar juga yang akan kita dongkel. Ini beringin dolar. Nah, posisi tanaman ini di samping rumah, pinggir jalan. Jadi memang tidak bisa terlalu besar batangnya karena sering dipangkas. Ini ada dolar juga, nanti kita dongkel. Lalu ini ada beberapa sancang. Nah, ini sancang nanti kita dongkel semua. Jadi sancang ini berusia 1,5 tahun di sini. Dari tancapan, nah, ini tancapan semua. Nanti ini banyak yang kita dapatkan bahan-bahan yang modelnya ngerap. Jadi modelnya ngerap memanjang. Ini bahan-bahan ngerap semua. Ini satu batang tapi memanjang seperti ini. Ini modelnya ngerap semua ini. Nanti kita dapatkan bahannya. Lalu ini ada sancang. Nah, ini juga ngerap. Ini batang utama, lalu akarnya menjalar. Ini menyatu semua. Jadi menyatu mendapatkan bahan yang ngerap. Ini ada kurang lebih 1 meter lebih sedikit. Nanti menyatu semua ini. Dari sini ke sini, lalu ke sini. Nah, ini ngerap semua. Oke, kita siap-siap mendongkel. Jadi bahannya mengerap semua, jadi panjang dia. Jadi kita dapat bahan yang memanjang. Thank you.
Jadi sahabat, biar kita lebih gampang mendongkelnya, kita potong dahulu batang-batangnya sedikit pendek agar enak kita mendongkelnya nanti. Setelah batangnya dipotong pendek, kira-kira nanti sesuai keinginan atau nanti kita setel lagi, baru kita dongkel. Ini pemirsa, dolarnya juga model ngerap. Jadi ini batangnya ke tanah dan keluar akar, tumbuh batang baru. Jadi dari sini ini, terus ini akarnya memanjang dan akarnya keluar akar kembali sehingga menimbulkan batang-batang baru. Jadi menyatu dari sini ke sana lalu ke sini. Ini ada kurang lebih 2 meter lebih nanti rafnya ini. Jadi kita dapat juga bahan dolar, beringin dolarnya yang ngeraf kurang lebih 2 meter setengah panjangnya dari sana ke sini. Pecinta bonsai dimanapun berada, sudah kita mendokel beberapa pohon. Nah, ini hasilnya. Ini yang saya bilang salah satunya bahan sancang yang modelnya ngerap. Nah, ini ada kurang lebih 1,5 meter. Ini satu kesatuan. Jadi dia ngerap. Ini nanti kita setel kembali, begitu kita tanam kita setel kembali batang dan cabang-cabangnya. Ini baru sebagian yang kita dongkel sore ini karena waktu sudah menjelang maghrib, jadi kita hentikan dulu. Besok kita kembali dongkel. Ini bahan ngerap yang kita dapatkan. Lalu ada juga raf, cuman sedikit pendek. Ini juga raf sebenarnya. Dan ada beberapa pohon yang bisa nanti kita buat untuk bahan mame atau semol. Ini bisa bahan-bahan buat untuk bahan mame atau bahan semol. Nah, lumayan sore ini bisa kita dongkel beberapa pohon. Nanti kita tanam dahulu biar tidak stres. Nah, sengaja pemirsa kita dongkel di sore hari, tujuannya adalah agar pohonnya tidak terlalu stres begitu kita potong akar-akarnya. Jadi di saat sore hari memang bagus untuk mendongkel bahan-bahan yang kita perlukan agar terjaga tidak terlalu dehidrasi pohonnya, karena cuacanya di sore hari itu tidak terlalu panas.
Sahabat pencinta bonsai dimanapun berada, sekian dulu dongkelan kita di sore ini, dongkelan samping rumah. Besok kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah-salah kata. Salam satu hobi, salam bonsai.